warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihin niyah wa ala niyatina wa ala niyatikum wa ala kulli niyatin khalisah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ora gelem amin yo wis. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Ya Aziz. Amin. Ya Ghaffar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadratal Mukarramin wal Mukarramat. Ma'asyiral Masyayikh ingkang kawula mulyakaken, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, kawula mulyakaken, kawula ajeng-ajeng doa pangestunipun. Jajaran takmir masjid, takmir musola wonten lingkungan desa Sido, dusun Penanggalan, desa Dukuh Dimoro, kecamatan Mojo Agung. Pejabat pemerintah yang hadir, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Jombang yang telah memberikan sambutan dan sampun meninggalkan tempat ini yang saya hormati, beserta SKPD Pemerintahan Kabupaten Jombang, Bapak Camat beserta Muspika,
Bapak Kepala Desa beserta perangkat, panitia penyelenggara, hadirin wal hadirat, konco-konco banser, sedoyo mawon ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah. Alhamdulillah dalu niki atas izin Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan saged makempal wonten menika panggenan dalam rangka memperingati hari besar umat Islam, yakni memperingati bulan Muharram 1439 Hijriah. Saya menghadiri Muharraman yang ke-12 malam hari ini, tapi sing paling ngirit wong penanggalan. Buktine ibu-ibu enggak digoi terop. Niki ngirit napa mboten? Semoga-moga senajan ngirit tidak mengurangi kekhusyuan, tidak mengurangi ketawaduan kita terhadap ajaran Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, niki ngaos napa ndonga? Burun ngaos napa ngobrol? Ngaos. Niki Pak Camate pundi? Ini lungguh ngarep. Camat. Ini Mat, Mat. Para rawuh, monggo kula dherekaken maos donga. Donga niki ingkang sering dipun maos para sesepuh, para ulama. Donga nyuwun diparingana cukup. Sugih kalih cukup niku sae. Cukup. Cukup niku sak pol-pole sugih. Sugiyo nak gak cukup dereng dianggep sugih. Mila Gusti Allah niki paring donga muga-muga rezekine tiang penanggalan diparingana cukup. Allahumma amin. Cukup didamel ngragati bocah. Cukup didamel tumbas tanah. Amin. Cukup didamel haji teng Mekah Madinah. Niki jenengane cukup. Amin. Mila donga niki monggo dipun waos sareng-sareng di tahun yang baru dengan semangat yang baru, muga-muga dengan doa yang baru kula kalih panjenengan tambah yuswa, tambah diparingana husnul khotimah. Amin. Panjenengan gentosan kalih kula, sedoyo kula suwun nderek maos, muga-muga Allah dalu niki ngijabahi penyuwun kula panjenengan. Allahumma amin. Bun siap? Bun. Niko sing ngandhap wit-wit, Bun. Bun. Niko kok mbeto kambal to, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Pak Camate pundi? Nah, camat niku kudu pinarake ngarep. Sebab wong nomor siji sak kecamatan Mojoagung asmane Pak Camat. Nggih napa mboten? Nggih. Nak nomor sijine piyantun wong sak Sidumara pundi? Dukuh Dimara. Dukuh Dimara jenengane Pak Kepala Desa. Niku kudu teng ajeng supados damel contoh. Nak camat kuwi yo pinter pemerintah tapi yo seneng ngaji. Leres nggih? Nggih. Nak lungguhe musala
yo turu. Milot ana ngarep ngene iki cek rakyate preso. Niki Pak Camate nggih pinter pemerintah tapi nggih seneng. Hasbunallah. Musik ta. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Terusipun Kiai sepuh-sepuh piantun kakung putri Penanggalan kersa mulazamah kersa miretaken donga niki bakda salat subuh kaping pinten kaping selikur niku diparingi cukup kalian Allah senajan sawai namung banon 10 hektar. Istoro ngono aja aeh-aeh to, Bu. Amin ngono lho. Nggih. Kok guyu gak pati OPD. Senajan sawahe namung 10 hektar. Tapi nak gak diparingi cukup yo panggah gak cukup. Tapi sawahe korbanon 100 diparingi barokah delalai putrone tiga sekolah kabeh nggih diparingi cukup. Milo ikhtiar kalih donga niku dipadukan. Lan dalu niki dungane diparingi cukup. Tidak ada yang memberikan kecukupan kecuali namung Gusti Allah. Bon, semindah malih sing kompak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin, tanggal 22 Oktober 10 hari lagi kula panjenengan badhe pinanggih tanggal 22 Oktober itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari santri. Hari santri. Saya akan membuka sejarah sebelum masuk tema Muharram. Tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh pemerintah Hari Santri. Sekalipun penamaan ini mengundang kontroversial, kathah pihak sing boten setuju keranten nama Hari Santri dianggap kirang akomodatif. Akhirnya 22 di samping nama Hari Santri disebut Hari Resolusi Jihad. Hadirin, Indonesia ini merdeka karena perjuangan santri. Allahumma amin. Supaya panjenengan semerap.
Indonesia merdeka ini karena perjuangan kiai. Indonesia merdeka karena perjuangan santri. Kalau buka satu bukti, ada pahlawan Republik Indonesia namanya Abdul Hamid Ontowiryo. Orang Penanggalan kalau nyebut namanya Pangeran Diponegoro. Beliau ini punya gelar panjang. Orang sini tergelar Pangeran Diponegoro. Nama panjangnya Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama lan sak terusé. Ini gelarnya Pangeran Diponegoro. Ulama-ulama dulu, tiang-tiang sepuh rumiyin niki tasih telaten. Ting daleme ngoten niku tasih diparingi gambar pahlawan. Sakniki jenengan prisani daleme bapak-bapak niki, wis gak ono gambar pahlawan. Rumiyin tasih wonten cilian kula. Ting pojok niku gambare Pangeran Diponegoro numpak jaran, gowo jubah, gowo udeng-udeng, barngoten ting pinggangi diselelipno keris. Wonten malih gambari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wonten malih gambari kekayaan dunia ono kaligrafi. Kaligrafi ini ngin ruang tamu niku ayat kursi. Putrane Bardulin niku mlebu omah takok ibuke, "Bu, niku sinten?" Karena ibunya ini punya jiwa patriotisme, punya jiwa nasionalisme, punya jiwa kepemimpinan, putra takok, "Niku sinten?" Ibuke jawab, "Iku Pangeran Diponegoro nak, sing ngusir penjajah Belanda mulai tahun 1820 sampai tahun 1830. Gerilya 5 tahun non-stop Pangeran Diponegoro. Anak diberikan pelajaran tersentuh karena ibunya pinter. Kata anak, "Mak, kulo kepingin meneh dadi tentara. Kulo kepingin dadi polisi. Pengin menaruhkan jiwa raga membela NKRI harga mati." Ayo sauten, NKRI harga mati. Lah niku napa, Mak? "Oh, iku Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang kakungnya presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman." Niku napa, Mak? "Oh, iku gambar laut, Nak. Indonesia disebut negara maritim. Hubbul waton minal iman, cintai tanah air." Lah niku, Mak? "Oh, iku kaligrafi ayat kursi. Damel napa? Nggih jagan-jagani bapakmu kumat." Jadi nak bapakmu kumat diwacakno ayat, kok gak mari ilangi ayat disawat nganggo. Iki jeneng ngrungokno apa rate? Kula niki dereng ngaji kali ngentos Ibu Uci. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Pangeran Diponegoro 5 tahun nonstop. Hadirin, ternyata Pangeran Diponegoro ini ulama besar, Pak Camat. Kalau kita melihat museumnya beliau, sampai dibuat ikon simbol di Jawa Tengah. Kamarnya Pangeran Diponegoro itu cuma meninggalkan 3 perkara. 1, Al-Quran. Jadi beliau ikut perang, gak pernah lepas moco Quran.
Nomor kali tasbih. Ternyata Pangeran Diponegoro ini adalah seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Hebatnya ting berikut. Terus peninggalan sing nomor tiga itu kitab klasik namanya Fathil Qarib. Karena beliau ternyata sami kalian tiang penanggalan derek madhab Syafi'i atau Syafi'iyul madhab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Indonesia ini bukan didirikan oleh Tauhud, tetapi didirikan oleh ulama-ulama besar, ulama tarekat, ulama bermadhab Syafi'i. Sepindah nomor kali ada pahlawan nasional namanya Suwardi Suryaningrat, sekarang menjadi Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Namanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau? Ternyata beliau itu santrinya Mbah Sulaiman Zainuddin Prambanan. Beliau ternyata orang yang sangat taat kepada Allah. Dengan intelektual yang cerdas, spiritual yang kuat, beliau masuk dalam dunia sufistik. Sehingga pantas kalau beliau punya slogan. Kalau bukan orang hebat, kalau bukan orang yang punya jiwa bersih, tidak mungkin punya kata-kata mutiara. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Pedoman bagi pemimpin, pedoman bagi pendorong, sing terakhir pedoman bagi sang pendoa. Pak Camat tidak bisa bekerja sendiri kecuali dibantu oleh staf. Pak Camat gak bisa bekerja sendiri kecuali dibantu kepala desa. Kiai gak iso didik murid piyambak kecuali dibantu dewan guru. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika proklamator Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, nyuwun sewu, pun mboten usah. Harinya hari Jumat. Halo. Niki sare napa mirengaken? Mirengaken. Harinya hari Jumat. Membaca teks proklamasi, beliau tidak sendiri. Didampingi oleh wakilnya. Asmane Dr. Andes Muhammad Hatta. Ternyata Pak Hatta ini putranya Syekh Abdul Jamil, seorang mursyid tarekat Syadziliyah. Halo. Halo. Niki paham mboten nggih kula jak ngaji ngeten iki? Paham. Kula mboten purun Pak Camat ngaji bahas swarga neraka. Derek-derek bencing teng alam kubur niku ana kala jengking. Sing mburi ngamung nggih yai cek disampeyan dicokot kula mboh ngoten iki. Niki kula buka wawasan untuk menghadapi tanggal 22 Oktober. Pak Hatta ini yang akhirnya cuma diberikan jabatan Bapak Koperasi. Ternyata beliau ini orang hebat. Mendampingi ikrar proklamasi, beliau adalah orang santri yang sangat luar biasa. Untuk dokumentasi, Jumat dikumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia, ada anak bangsa yang tanggap mendengarkan azan sholat asar, beliau mengambil pen. Siapa dia?
dia adalah Al-Mutahhar yang mengarang lagu syukur. Kalau melihat manuskripnya yang asli, ejaannya adalah S-Y-K-U-R, syukur. Syukur ini pasti bahasa santri. Lagi-lagi Indonesia didirikan oleh santri, bukan yang lain. Allahumma amin. Setelah itu dokumentasi lagu mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka, ini bukan hadiah penjajah, tapi jerih payahnya ulama, aliran darah para santri, akhirnya dikarang lagu syukur. Dari yakin ku teguh hati ikhlasku, akan karunia tanah airmu Indonesia merdeka. Syukur aku kehadiratmu Tuhan, sehingga pantas kalau tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri garis miring Hari Resolusi. Mula panjenengan harus bangga dados tiang jumbang. Siapa yang punya fatwa resolusi jihad? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kudu bangga dengan orang Jombang. Orang luar negeri itu tahu Indonesia itu karena satu, Jawa Timur. Jawa Timur ke barat ada kabupaten namanya Jombang. Jombang ke selatan ada kecamatan namanya Diwek. Diwek ada desa namanya Cukir. Cukir ada dusun kecil namanya Tebu. Mula mestine nak kula ngomong sing berhak memiliki Indonesia itu adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk NU. Liane tamu. Liane tamu. Lah tamu kuwi nek urung dimanggakno aja mangan jajan. Ngempun tak ya wis. Tuan rumahe NU, liane tak. Tamu tetap dihormati tapi aja clonong. Ini sejarah. Mula kula sering ngomong Indonesia ini Islam masuk ini yang bawa wali Songo. Wali Songo. NU itu punya lambang yang hebat jumlahnya Songo, yakni bintang. Lah ya Songo. Songo ne bintang itu lambangnya NU. Hadirin, Wali Songo mengenalkan ajaran agama di Indonesia itu pertama ditujukan ke tanah Jawa, apa tanah air banter salah. Tanah Jawa. Takon ana bojone sapa kowe? Wali Songo, bintangi NU jumlahe Songo. Tanah Jawa niki nak diitung hurufe